Saudara, sorotan lain, dua provider Indosat Ooredoo dan juga Tri Hutchison resmi merger. Kini nama perusahaan berubah menjadi Indosat Ooredoo Hutchison. Join us on this celebration, the moment of truth. Wow! Indosat Ooredoo dan Tri Hutchison resmi merger per 4 Januari kemarin. Penggabungan bisnis ini menjadikan Indosat Ooredoo Hutchison menjadi perusahaan telekomunikasi seluler terbesar kedua di Indonesia. Perusahaan menunjuk Vikram Sinha sebagai Appointed President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison. Perusahaan menegaskan, merger tak akan berdampak pada konsumen. Sekarang kita masih network sinergi ya, masih ada proses integrasi, tapi kedepannya jaringannya bisa saling digunakan. Yang Tri bisa pakai jaringannya Indosat, Indosat bisa pakai jaringannya Tri. Di satu lokasi ada beberapa network gitu, ada beberapa tower, tapi kita ngelihat juga density atau kepadatan penduduk di situ kan, itu bisa saling complement each other juga. Jadi secara garis besar ini harus bisa menguntungkan satu sama lain, mendukung satu sama lain. Merger diharapkan bisa mengefisienkan biaya untuk konsumen, namun tetap dengan kecepatan dan layanan yang baik karena adanya penggabungan infrastruktur. Indosat Ooredoo Hutchison juga siap berinvestasi di layanan generasi kelima alias 5G. Abel Insani, Subandi, Kompas TV Jakarta.